Dua kelompok pelajar terlibat aksi tawuran di depan kampus ISIP Jakarta, Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung membubarkan kedua kelompok pelajar sebab membuat resah dan menutup akses jalan. Dalam rekaman video amatir, dua kelompok pelajar terlibat aksi tawuran dengan saling serang di ruas Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tepatnya di depan kampus ISIP Jakarta Senin sore. Meski hanya menggunakan benda tumpul seperti kayu, ranting pohon, dan lempar-lemparan batu, para remaja yang masih berstatus pelajar ini tak segan-segan untuk melukai lawannya. Sejumlah warga yang melihat aksi para pelajar ini langsung membubarkan aksi tawuran. Menurut warga, aksi tawuran ini di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan kerap terjadi pada malam hari ketika warga tengah tertidur.